Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada semua murid. Kita bertemu dalam pembelajaran di rumah ya. Dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Sebelum ni kita dah belajar pendidikan jasmani ya untuk PDPR sebelum ni iaitu berkaitan segak. Jadi giliran minggu ini kita belajar pendidikan kesihatan dalam topik pengurusan mental dan emosi. Okey, apa yang murid-murid akan dapat belajar pada hari ini melibatkan tiga benda penting iaitu dari segi kemahiran utama ialah mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian, menjurus kepada kemahiran konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga. Apa yang murid dapat ada tiga iaitu 3.11 mengenapasti situasi konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga. Yang kedua dapat menjelaskan kesan konflik dan stres terhadap keluarga dan yang terakhir menjana idea cara mengurus konflik dan stres dalam mengekalkan ikatan kekeluargaan. Yang penting kita bahagia, keluarga kita bahagia dan tak ada apa ni tekanan stres pada diri kamu dan juga ahli keluarga. Okey, di sebelah ini cikgu tunjukkan situasi, keadaan ataupun penyebab yang boleh berlakunya stres. Okey, kalau kat atas tu ada gambar pegang kepala, mungkin situasi waktu kamu belajar tak faham, tak jelas di rumah. Di sebelah tu mungkin ada pergaduhan, dengki, kianat ya. Di bawah dan lain-lain tu ada situasi perbalahan antara ibu bapa, pertelingkahan waktu kamu menonton televisyen pun boleh berebut, apa ni, remote, cuti apa, sekarang ni cuti PKP, bukan cuti ya, PKP ni tak boleh hadir di sekolah, tak boleh datang ke sekolah, kamu mempunyai masa yang panjang di rumah, mungkin kamu terdedah dengan aktiviti menonton televisyen dan sebagainya, itu pun mungkin menyebabkan berlaku pertelingkahan dan menyebabkan stres ya, dimarahi oleh ahli keluarga, ibu bapa kamu. Dan ada juga disebabkan apa ni cemburu dengan apa ni pencapaian ahli keluarga kamu lain, kakak kamu ke adik kamu ke dapat keputusan yang baik dalam pembelajaran, kamu rasa rendah diri dan ni cemburu lah, dan boleh juga menyebabkan berlakunya konflik dan stres. Itu antara perkara-perkara ni. Okey, kita tengok maksud konflik dahulu. Apa dia yang dikatakan konflik? Perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Okey, jadi perselisihan, perbezaan idea. Orang ni suka ini. Baru ni awak menyambut perayaan hari raya. Ada yang suka tema pakaian macam ni, abang kamu lain, kakak kamu lain. Jadi walaupun benda yang kecil tetapi boleh menyebabkan berlakunya konflik. Konflik itu perselisihan ya. Dan akhirnya boleh menjurus pada stres. Okey, apa itu stres? Keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya. Resah, tak tentu arah, kamu rasa macam tak selesa. Mungkin ada perkara yang di hadapan kamu tu rasa menyebabkan kamu tak selesa ya. Perasaan kamu cemas dan tegang. Contohnya sekarang situasi di Palestin diserang oleh tentera Yahudi, Zionis, Israel ya. Jadi suasananya tegang dan cemas ya. Itu mungkin di sanalah kalau kamu dapat tonton dengan dalam YouTube dan televisyen ya, keadaan di sana. Itulah situasi dia. Dan ia akhirnya menyebabkan stres, tekanan kepada fizikal dan mental pada individu yang terlibat. Okey. Perbezaan pendapat dan pandangan itu antara punca konflik dan stres ya. Perbezaan nilai. Nilai ni adalah dari segi apa ni, tingkah laku kamu dan sebagainya lah. Perbezaan tingkah laku, kamu tengok tingkah laku orang lain dan sebagainya ya. Kamu tak suka pada tingkah laku orang lain, itu adalah nilai. Nilai yang apa yang kamu bawa. Budaya ni biasanya dalam keluarga tak ada masalah lah, cuma dari segi luaran budaya ini adalah cara yang selalu. Mungkin kalau nak dibandingkan dalam situasi di rumah kamu tak banyak, mungkin budaya abang kamu, dia suka apa, kalau dia makan macam mana, dia tak suka orang bercakap. Budaya ibu atau bapa kamu, ketika waktu, contohnya waktu apa ni, waktu pukul 9 hingga pukul 10 dia tak suka anak-anaknya menonton televisyen. Budayanya waktu tu waktu belajar, itu adalah budaya yang diterapkan. Mungkin boleh menyebabkan konflik, salah faham ataupun kamu tak suka. Walaupun itu kebaikan pada diri kamu tapi kamu tak suka dan akhirnya menyebabkan konflik
dan boleh berlaku stres. Satu lagi perkara yang amat penting ialah penceraian ibu bapa. Ini kalau boleh tak adalah berlaku pada murid-murid sekolah kebangsaan Kota Masai, ya, kerana isu perceraian ni banyak dah diceritakan di televisyen, dekat surat khabar, ke majalah, ke dalam internet, ya. Kesan dia sangat ketara dan menyebabkan diri kamu ni mendapat kesan yang buruk untuk jangka masa yang terdekat ataupun jangka masa panjang. Jadi sebenarnya dalam Islam pun tidak menggalakkan perceraian berlaku, ya. Tapi kalau jika berlaku, kamu kena tabah, kamu kena apa ni, menerima hakikat tu dan kena positif. Yang penting kamu positif, ya, sebab dia akhirnya memberi tekanan pada diri kamu lah, sebab banyak, banyak benda-benda yang kamu rasa sebelum ni kamu boleh dapat kasih sayang daripada ibu dan bapa dah tak dapat secara sepenuhnya, ya. Okey, antara punca-punca lain pada stres ialah pertelingkahan dalam keluarga. Pertelingkahan ni kadang-kadang percakapan ni tak suka, ya. Kenapa? Teguran yang tak apa ni, teguran yang kita tak dapat terima daripada orang lain. Jadi kita kena sebenarnya dalam keluarga ni kamu punya sikap hati yang terbuka. Kadang menegur tu sebagai nasihat. Ibu bapa kamu tegur, tegur solat, ikut masa, pergi apa ni, menguruskan apa bilik kamu, kemas dan sebagainya. Jadi semua tu kalau kamu tidak boleh terima dengan baik, jadi berlakulah pertelingkahan dan menyebabkan punca pada stres. Jadi tekanan juga pada diri kamu. Tekanan menghadapi peperiksaan. Sekarang ni peperiksaan dah tak ada. Dia ada di pentaksiran bilik darjah. Boleh juga berlaku tekanan apabila ibu bapa kamu nak kamu berjaya dalam akademik, dalam pencapaian dalam pembelajaran kamu. Dan yang risikonya boleh menyebabkan stres lagi apabila ada di kalangan ahli keluarga kamu dapat keputusan yang cemerlang. Ada beza banding. Jadi di sini untuk kamu menangani stres, kamu mesti berusahalah supaya kamu juga tidak dipandang apa di kalangan ahli keluarga kamu ni, kamu juga di kalangan hebat dalam pembelajaran. Okey, bergaduh, pergaduhan dengan ahli keluarga, tiada keyakinan diri. Keyakinan diri ni penting, ya. Situasi di rumah, apa yang boleh menyebabkan kamu menambah keyakinan diri? Contohnya, kemahiran memasaklah. Kamu mungkin dalam umur 11 tahun, mungkin tak mahir memasak, tetapi kamu dah kena mula belajar kerana mungkin situasi-situasi tertentu boleh menyebabkan kamu berlaku ni stres. Contohnya apabila orang adik, sekarang ni tak adalah, datang ke rumah, tetamu datang, mak kamu suruh buat air, tolong masakkan sesuatu dan sebagainya dalam masa yang tiba-tiba macam tu, ya, dalam tiba-tiba dia suruh kamu, sedangkan kamu tidak mempunyai keyakinan diri, tak mahir. Tapi macam mana nak menambah keyakinan ni? Kena selalulah tolong ibu bapa kamu. Ibu kamu kalau di dapur tu menguruskan apa ni, apa yang berlaku di dapur, contohnya apa yang ibu kamu buat. Jadi sekurang-kurangnya menambah keyakinan diri kamu nak buat air sekalipun, ya, mungkin kalau kamu tak biasa menyebabkan kamu stres dengan arahan yang diberi tu, mak kamu suruh tapi kamu stres. Sebenarnya benda tu kalau kamu dah biasa buat dia mudah dan tak ada masalah pun bagi kamu. Terlalu bimbang, risau dan takut. Ini kalau ada isu dan perkara yang kamu biasa buat silap, bila buat silap biasanya kita risaulah, bimbang, takut. Tapi kalau kita mengurangkan kesilapan kita, melakukan perkara-perkara yang tidak boleh menyebabkan ada isu ataupun masalah di dalam rumah tangga, tak perlu kamu risau takut. Konflik. Konflik ni macam tadi lah, pertelingkahan, perbezaan, pandangan, idea dan sebagainya. Okey. Ada lagi punca-punca lain yang boleh berlakunya stres. Kalau kamu lihat di sini, dipaksa buat sesuatu perkara yang tidak disukai. Kalau perkara itu perkara yang positif ataupun ke arah kebaikan, rasanya kamu kena cuba laksanakan. Sebab biasanya benda yang disuruh tu kalau dipaksa tu kamu memang tak suka dia buat lah kalau dipaksa. Tapi kalau benda tu positif, contohnya ibu kamu suruh solat di awal waktu, cukupkan solat 5 waktu sehari tu. Ada kamu lihat lah ataupun suka untuk lakukan sebab tak biasa, tapi kamu kena biasakan sebab itu ke arah kebaikan. Dan akhirnya kamu dapat berjaya buat, dah biasa lakukan dan benda ini tak ada stres lah. Seperti yang dinyatakan di sini, kalau dipaksa kamu tak suka memang stres. Tapi kalau kamu biasakan buat benda yang baik lah,
dan jarang orang suruh buat benda yang tak baik. Dia jatuhkan maruah diri seorang. Dalam ahli keluarga kamu, jangan jatuhkan maruah dia. Kalau adik kamu ni, kamu rasa dia ni kurang bijak ataupun kurang pandai dalam mata pelajaran tertentu, ajarlah dia. Janganlah kamu menjatuhkan maruah dia dalam kalangan adik-beradik yang lain ataupun kepada depan ibu bapa kamu. Yang ketiga, dimarahi. Semua orang tak suka dimarahi, termasuk saya lah. Saya yakin awak, kamu pun tak suka dimarahi. Jadi, kita tengok apa sebab dimarahi itu. Adakah dimarahi itu maksudnya sama macam tadi, dipaksa menyuruh melakukan ni, bila dah biasa tak buat, dimarah. Tapi kalau perkara tu untuk kebaikan, kamu cuba laksanakanlah. Supaya akhirnya kamu dah biasa buat dan akhirnya tak perlu dimarahi oleh sesiapa pun dalam ahli keluarga kamu. Okay, yang ketiga, ejekan. Yang ni tak perlulah berlaku lah. Perkara yang tak elok ni, ni nilai. Tak dinilai, budaya. Nilai dan budaya yang tak elok, salah satunya ejekan lah. Apa perlunya kamu mengejek pada ahli keluarga dan sebagainya? Tak perlu pun. Eloknya kamu beli sokongan, pujian, itu yang bagus daripada buat ejekan. Okey, dan tekanan daripada ibu bapa atau ahli keluarga untuk capai target. Target ni banyak. Biasanya target dalam apa? Dalam pembelajaran, dalam apa? Kalau kamu berjaya masuk pertandingan dan sebagainya, wakil sekolah. Jadi kamu perlu berusaha. Bila kita berusaha bersungguh-sungguh, buat yang terbaik, jadi sebenarnya tak ada tekanan untuk capai target. Jadi kita dapat elakkan stres pada diri kita. Okey, kesan dia. Kalau berlaku stres ni, apa yang menyebabkan diri kamu, terjadi pada diri kamu? Dia akan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Kamu dengan ahli keluarga kamu jadi renggang. Dah tak baik, memasang muka. Yang kedua, murung. Murung ni, bila dah renggang hubungan, kamu mulalah nak suka duduk sendiri-sendiri, tak nak bergaul dengan orang lain, duduk dalam bilik je, kalau panggil makan pun tak nak, makan sendiri-sendiri, tak nak bersama keluarga, jadi itu murung. Di sekolah pun duduk seorang-seorang, tak nak berbual dengan kawan, itu murung. Itu sikap orang murung. Jadi sebenarnya itu stres. Dia menyebabkan stres. Cepat marah. Bila macam tu tak boleh ditegur sikit, marah. Okey. Perbalahan. Akhirnya kamu boleh bergaduh. Pertengkaran berlaku. Tentang isu-isu biasa pun. Okey. Dan terakhir, gangguan kesihatan. Ini yang terakhir, yang seterusnya, gangguan kesihatan. Gangguan kesihatan ni sebenarnya kena ingat, walaupun kesihatan ni sebenarnya sebetulnya dipengaruhi oleh cara gaya hidup kamu dalam menjalani kehidupan seharian, contohnya senaman, pemakanan, tetapi boleh juga terjejas disebabkan tekanan mental kamu, iaitu melalui stres lah. Kalau stres boleh menyebabkan tekanan mental. Bila mental kita tertekan, kita berfikir, sentiasa merasa murung dan sebagainya, akhirnya menyebabkan mungkin gangguan daripada tidur kamu. Bila dah kuat tidur, kamu boleh terdedah kepada penyakit, demam dan sebagainya. Menyebabkan imuniti tubuh kamu itu terganggu, imunisasi, imuniti. Sekarang ni penting, bila COVID sekarang, COVID itu dapat menyerang tubuh kita apabila imuniti tubuh itu terjejas. Jadi ingat, stres ini boleh kalah. Jadi kamu kena jaga kesihatan juga. Elakkan tekanan. Macam mana nak elakkan? Seperti yang cikgu nyatakan tadi, berfikiran positif, banyakkan kamu muhasabah diri kamu. Kalau benda yang rasanya itu adalah punca stres, kita kena pasti dan kita cuba usahakan menyelesaikan dengan cara terbaik. Okey, cemburu. Cemburu pada abang, cemburu pada adik yang selalu dia dapat pujian ke dan sebagainya. Jadi kamu pun boleh dapat pujian, kamu pun boleh dapat hadiah daripada ibu bapa kamu, dan mungkin hadiah itu diberi ada sebab tertentu, dan kamu sepatutnya meraihkan kegembiraan bersama-sama lah ahli yang lain, ahli keluarga yang lain. Okey, putus asa. Putus asa ni tak suka mencuba. Bila dapat sesuatu perkara, keputusan yang kamu buat, tak apalah, tak boleh buatlah, susahlah. Itu antara alasan-alasan yang timbul. Sepatutnya kamu kena cuba, lakukan. Kalau gagal, lakukan lagi sampai kamu berjaya. Jadi bila kamu putus asa, tekanan itu akan datanglah. Contohnya mak kamu, kamu cikgu bagi kerja matematik lah, dalam pelajaran matematik, tak boleh buat.
kamu biarlah, tak apa, tak buat. Akhirnya tekanan yang timbul apa? Mungkin dimarahi guru, mungkin dimarahi oleh ibu bapa kamu kan tak siap kerja. Jadi cara yang terbaik kamu kena buatlah, kena bertanya kawan, tanya orang lain yang lebih pandai supaya kamu terus berusaha, akhirnya berjaya lah. Jadi itu maksudnya orang yang berusaha, dia tak putus asa. Okey, macam mana kita nak mengurus konflik dan stres ini supaya kau dapat tangani konflik dan stres ini dengan baik, dan apa ni, yang penting kamu bahagia lah. Macam cikgu sebut tadi, bahagia bila tak ada stres, tak ada konflik, kita bahagia, seronok. Kehidupan kita seharian seronok. Yang pertama, kena pasti punca. Puncanya apa? Punca daripada diri kamu ke ataupun daripada orang lain? Kalau kata dimarahi oleh ibu bapa, apa punca dia? Kenapa dia marah? Okey. Yang kedua, tindakan yang kedua, kena rujuk penasihat. Kita kena ada penasihat. Penasihat ni orang lain lah yang baik dengan diri kamu, yang kamu percayai. Mungkin dalam kalangan ahli keluarga kamu, abang kamu, kakak kamu, bapa ataupun ibu kamu, ataupun bapa saudara kamu yang kamu boleh cerita, tanya dia macam mana nak selesaikan masalah. Okey, guru kaunseling, guru kaunseling ini ada di sekolah. Boleh juga kamu rujuk, jangan segan, jangan malu, kamu jumpa je cikgu kaunseling tu, cikgu Tarik, ada cikgu Fazilah, ada cikgu Hafizah yang pada sesi petang. Boleh beritahu dia, saya ni stres lah, kenapa ni, sebab dia ni cerita. Ataupun guru agama. Guru agama ni, kenapa guru agama? Dia cadangkan guru agama, bukan guru lain. Guru lain pun boleh, ada masalah. Cuma guru agama ni, mereka lebih faham tentang agama dan boleh menceritakan, berkaitkan dengan agama. Agama sebenarnya, mana-mana agama pun, dia nak ke arah kebaikan. Jadi agama, contohnya cikgu agama yang mengajar agama Islam ni pun, dia akan cerita benda-benda yang baik. Dan boleh nasihatkan kamu untuk selesaikan masalah. Okey, lepas tu laksanakan cadangan yang dia beri tu, buat, akhirnya awak nilai. Kalau dah berjaya, baguslah, selesailah. Punca konflik dan stres yang kamu dapat itu dapat diselesaikan. Tapi kalau tidak berjaya, kena rujuk semula pakar tadi, penasihat tadi, ataupun cari pakar yang lain. Orang lain. Kalau dulu sebelum ni kamu rujuk ibu kamu, tak selesai, tanya pula guru kaunseling dan sebagainya. Okey, itu kalau tak berkesan lah. Kalau berkesan, maklumkan aku juga pada penasihat. Saya dah berjaya, terima kasih. Kena ucap terima kasih pada guru kaunseling contohnya, pada ibu bapa kamu kalau dah berjaya. Okey, dah habis apa yang kita belajar ini. Cuma di sini ada pentaksiran bilik darjah latihan pengukuhan yang perlu kamu jawab dalam buku latihan, buku tulis kamu. Soalan dia, bina peta ITing, empat kesan stres kepada mental. Mental ni otak kamu. Apa? Peta ITing ni bentuk peta buih lah. Ada yang cikgu selalu buat dalam kelas, bentuk awan, tulis kat dalam awan tu, okey, buat anak panah dan seterusnya. Empat. Ataupun buat gambar pokok, kesan stres pada batang pokok, kesan stres buat cabang pokok tu, cabang pokok yang pertama apa kesan dia, cabang pokok kedua apa dia. Buat tulang ikan pun boleh, gambar ikan, kepala ikan, tulang, dekat kepala tu tulis kesan stres kepada mental. Lepas tu ada cabang-cabang dia, itu pun boleh, itu dinamakan peta ITing. Okey, yang kedua, situasi Amina sering, situasi ni keadaan dia beri satu situasi, sering ditekan oleh kakaknya kerana tidak pandai-pandai dalam pelajaran seperti diri. Pandai-pandai salah ni, nanti kalau nak tulis dalam buku tulis betulkan kerana tidak pandai, bukan pandai-pandai kerana tidak pandai dalam pelajaran seperti diri. Mungkin dalam matematik, dalam bahasa Inggeris ke salah satu, ini contoh. Tapi kamu sebagai kawan yang prihatin, yang baik dengan Aminah ni, sila nyatakan tiga tindakan yang boleh diambil untuk mengelakkan kesan stres pada Aminah. Kita sebagai kawan di sekolah pun boleh. Sekarang mungkin musim COVID, kamu tak boleh jumpa dia, tapi boleh je kamu nak Google Meet macam kita selalu buat tu. Bagi link, kamu masuk, tekan Google Meet, dapatkan link, share dekat kawan, bagi kat WhatsApp dia. Okey, sekarang malam nanti pukul 7, pukul lepas sembahyang maghrib, kita nak Google Meet jumpa. Kamu pun bercerita lah. Mungkin di situ dapat selesaikan masalah juga. Ataupun kamu main apa ni, kamu berwasat tanya cerita perihal kamu, dan di situ pun kamu dapat kepandangan beri penasihat. Apa antara nasihat je? Contohlah, cikgu boleh bagi di sini contohnya, kamu bimbinglah. Kalau dia tak
mahir dalam pelajaran. Pelajaran tu kemahiran apa? Mungkin kalau dalam matematik, mungkin purata ataupun pecahan. Jadi kamu yang tahu ataupun cari kawan-kawan yang tahu, bantulah. Ajar kawan kamu, si Aminah ni, macam mana nak selesaikan. Akhirnya dia berjaya selesaikan. Hilang stres dia. Itu salah satu. Ha, dua lagi kamu cuba cari sendiri. Ya. Okey. Buat dalam buku latihan dan tunjukkan hasil kerja tu kepada saya. Macam mana melalui dia? Melalui apa? Ha, kamu boleh buat naik ataupun upload dalam Google Classroom. Melalui pautan ni. Kalau saya tekan pautan ni, nanti saya akan bagi apa ni? PowerPoint ni dalam group, ha, tekan ni nampak dia keluar tu, eh. Dia keluar link tu, HTTP Classroom. Okey, klik je, terus sampai ke situ. Sekarang saya tak klik lah. Okey. Ataupun yang ni yang dah join, yang dah sertai kelas ni. Ataupun yang belum sertai, sertai dulu. Buka ID, dia gunakan ID D5 kamu, account D5 kamu tu. Buka Google Classroom. Kamu akan buka je terpapar dekat ujung bucu tambah ni. Bila dah jumpa dia punya paparan Google Classroom tu, dia ada simbol tambah. Klik situ, dia akan keluar. Join class, create class. Pilih join class dan kamu isikan dia punya code dia. BSHAJZE. Atau WhatsApp ataupun Telegram ke talian nombor ni. 010-874-6916 ni nombor saya. Ha, itu kalau tak boleh sangatlah. Kalau kamu kata nak hantar buku ke sekolah, sekarang ni masalahnya kajian tak benarkan. Kita merayau-rayau lah. Keluar sana, keluar sini, ke sana, ke sini, ke mari, ke sana. Risiko kita pada COVID. Ya. COVID ni sebenarnya, saya nak cerita sikit pasal COVID ni. Yang baru ni saya dapat maklumat, mungkin kamu kena ingat. Sebenarnya, kenapa dia minta kamu basuh tangan, selalu cuci tangan, pakai mask. Sebab virus ni, dia masuk melalui saluran pernafasan. Saluran pernafasan kita apa? Ada dua saja dalam tubuh kita, iaitu melalui pegang mata. Eh. Saya pegang mata ni bukan, eh. Hidung dan mulut. Jadi sebab tu pakai mask. Jadi bila kamu keluar, kamu terdedah sebab kamu sedut udara di luar. Ha, kalau bercakap dengan orang, mungkin air liu ataupun udara daripada mulut orang lain tu boleh masuk kalau kamu tak ada pakai mask. Ataupun kamu pegang sesuatu dan letak kat mulut, letak kat hidung, gosok hidung, akhirnya benda tu melekat. Sebab kita tak nampak, viral ni kecil tapi ada. Dan dia boleh masuk dalam rongga pernafasan kita melalui hidung atau mulut. Ha, sebab tu tak benar. Eh. Kalau kat rumah pun selalu sering basuh tangan. Mungkin ada abang kamu, ayah kamu, mak kamu bekerja kan, dia balik kan. Jadi kamu nak pegang dia apa, basuh tangan. Dan jangan elakkan pegang bahagian muka. Kalau nak pegang bahagian muka, nak ambil wuduk, basuh bersih-bersih, guna sabun, lepas tu ambillah wuduk. Okay, tu sahaja. Jadi, selesai pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan yang diberi dan dapat buat yang terbaik dah belajar kat rumah. Kalau tak faham, boleh tanya siapa yang faham. Ya, ibu apa kamu ke, mungkin dia faham ataupun rujuk buku teks. Okay, itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Salam sejahtera. Jaga diri kamu. Kita jaga kita. Supaya nanti kita boleh belajar semula. Dah hadir ke sekolah. Seronok juga kawan-kawan. Okay, itu sahaja. Okay, sekian. Bye-bye.